Oke, kembali lagi bersama saya Chris Sadi di game Fire Emblem Sacred Stone. Dan sekarang kita ada di part yang ke-6, kalau salah. Ya, intinya itulah. Kemarin di chapter 5 kita udah menyelamatkan seorang perempuan yang dianggap pengkhianat dari Grado ya. Natasha sama kita merekrut Joshua. Terus sekarang kita lanjutkan aja ke chapter kedua, chapter 5X. Nah, jadi ada chapter spesial kali ini, 5X Unbroken Heart Red Vault. Di bagian utara rental. Kenapa begitu? Karena apa yang terjadi pada tentara bayaran yang kau rekrut, yang kau beli, yang kau pinjam, yang kau sewa, sewa. Ekrain cerdik. Prime itu kayak gerilya gitu, nyerang cepet terus menang juga. Oh, keren sih Prime, punya dua kali lipat dari ya bisa bertarung dan memanfaatkan medan pertempuran. Pasukan kelompok orang kecil satu yang loyal pada Renais dan yang hebat menarik. Bahwa dia secepatnya kepada misalkan sesuai perintah cukup berikan sebuah pasukan dan aku akan bawa dia secepat mungkin. Rencana apa yang kau miliki? Aku memiliki banyak rencana dan eksekusi. Orang yang apa namanya yang tidak berada tapi masih ada di sisi Efraim. Bagaimana persediaan kita? Tidak terlihat baik. Senjata kita sudah mulai rusak. Kita kekurangan makanan. Kita mungkin bisa menambah pasukan. Ya, perlengkapan di desa terdekat tapi tidak ditemukan pilihan. Kita sedang berada di wilayah musuh. Ya, jadi tidak mau melibatkan orang yang tidak ada kaitannya dengan perang. Orang yang tidak bersalah. Ya, aku tahu kamu akan berkata seperti itu. Terus, jadi apa yang harus kita lakukan? Kota sudah jatuh. Sekali. Nah, jadi Efraim di sini belum tahu kalau ayahnya itu udah mati. Tidak tahu kalau ayahnya udah meninggal. Yang tahu baru Erika. Terjadi kayak
saja kita bisa memberikan kesempatan ayah dan Erika kabur. Dan dengar suatu dari Orson, aku mengirim dia untuk mengintai. Belum ada kabar. Dia sedang mengingat dia kembali. Melapor Pangeran Ibrahim. Bapak pasukan besar sudah di ya udah gak ada di Renfang. Haruskah kita kabur kembali ke ibu kota? Tidak, kita harus tetap maju. Terus ngambil alih Renfang. Apa? Jadi lah, ayo kita pergi. Pokoknya yang pangeran Dupeng perhatikan kata-kata kamu pangeran Dupeng please, kail kalau khawatir. Ya, kita bisa mengambil ya lebih menguntungkan kalau kita bisa mengambil alih Renfang. Atau apa yang katakan tadi, apakah kita bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sekarang? Ya, pas prajurit yang ada di tempat ini mencoba untuk menemukan kita. Yang tidak bergerak cepat mungkin tidak akan mendapat kesempatan lain lagi. Percayalah padaku, aku tidak mengambil pertarungan ini, tidak bisa memenangkan. Yes, sir. Serangan oleh pasukan Ibrahim. Kita bisa menangkap si pangeran, kita bisa mengurus pemberitahuan dengan emas, kita akan menjadi kaya. Barusan ya ibu kamu Vincent dari tempat terakhir, jangan terlalu memaksakan dirimu. Jika kita kalahkan, kamu harus kembali ke Australia. Ngerti? Ngerti. Ayo pergi, Kai. Pergi. Oke. Ya, benar-benar. Ini bukan dua kali lipat lagi. Sekarang kita cuma 4. Oke, seperti biasa. Apalagi kita jadi tanker tanpa senjata. Pertama kita dan silver smoke kasper kecain semua kasper berikan tempatnya jadi sikun terus baik maju. Oke, gas. Kita nggak bawa karakter yang bisa pakai kapak, nggak bawa
apa-apa. I don't know. Masukkan kita semuanya pakai filter kecuali Fry. Bisa pakai tombak. Kan jadi oh ini langsung mati, jadi regen left tuh kayak rapiernya Airi, kayak bisa itu ada di serangan efektif ke kenaik. Lagunya agak beda dari yang biasa waktu turnnya gitu. Waktu menang takut sama mati dan mereka kan dari mana mereka sampai kena masif nanti nah, tinggal 5 menit kerja ini 8
sakit tuh mati di awal ini dapat harus tenang juga kalau kayak pusing ya. Oke kayak lelah ini kalau gue karena kalau oke, udah mulai ngincer Ibrahim. Satu kali lagi. Bahaya, bahaya. Ibrahim mati, game over. Elixir masih agak sayang jangan hal-halnya. Oke, masih ngincer Ibrahim dan sampai enak. Nah, ini juga miss dong. Ambil begitu dulu. Ya. Sudah. Enggak jadi matiin waktu. Akhirnya percayaannya. Tadi jadi. Yuk, kena yuk. Naik level. Oh, tapi lumayan juga banyak. Kayaknya Ocean yang terlalu butuh itu yang apa namanya? Terlalu butuh item yang gini. Oke, wait. Pancing, pancing bisa kita ambil. Elixir. Yang ngejar Orson, terima kasih. Gak ada damage.
Cara melatih karakter yang oke, yang XP-nya kalau ambil ada bonus sedikit itu triknya biar karakter-karakter yang kelasnya masih belum upgrade itu bisa dapat XP banyak. Sulit ya, siapa kain utamakan lot dulu biar kalau mati ya nggak punya pop itu doang sih tujuan tuh, terus bisa mungkin jangan ada yang mati. Bisa ada
pancing. Kita pancing ke depan. Hampir-hampir. Oh ya, weapon level itu nah, setiap karakter itu kok punya weapon level. Ada yang C, ada yang masih E. Semakin sering kita pakai senjata itu, nanti weapon level yang karakter kita punya itu bisa naik. Jadi kadang ada lens D. Nah, D ini levelnya. Jadi kalau level kita C, kita bisa pakai weapon level yang D, ya C, D, E, D, A, sama S itu gak bisa. Endingnya gitu lah. Ya, kode ini apa? Kita dan mode tombaknya C. Nah, ini tombaknya kode bisa kita pakai. Nah, ini karena silver sword ini levelnya A, sedangkan kode level swordnya itu D, jadi dia gak bisa pakai. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang mungkin kita cari amannya sini aja. Oke, ada archer sama-sama berisiko, mungkin ambil juga ini. Hemat killer lens lah. Oh enggak, itu banget enggak saya dipakai. Satu serangan, satu nyawa melayang. Ikutin level yang temen-temen main juga, dia gak under level lo, tantangin Eprime satu cairi gitu. Udah efektif buat knight armor, efektif juga buat pasukan buku dan ngeri tindakan. Oke, paling gak suka itu maklum tapi gak gede biasanya. Sembilan tambah empat 13 yang ada kode 25 aman menurut perhitungan aman. Itu pakai option bisa kesini bukan dia nyerang option
apa yang paling belakang. Oh ya, ngincar kode. Gak apa-apa sih. Ya, gampang. Terus oke, bisa melewati dengan aman. Ya bisa counter arceknya kalau kode diserang tetap disini aja soalnya ini guna kapan oke, gak apa geni-geni doang nih kan ternyata kainnya kurang terus bisa waduh, gak kena coy. Ini coy. Kenalah, kena. Astaga. Kena. Rusak dikit. Oke, kalau level 8 masih banyak yang satu di pasti di Ebrandi kan pakai guna tombak, misalnya pakai kapa pakai bright color seringkali itu lebih jadi terbantu gamenya tahu kalau tempatnya mati kita keep over terus masih aman aja. Air absor. Bukan tak dong. 46. Bisa lah, yuk. Bisa, yuk, bisa, yuk. Oh iya, itu kena bakal pencar. Tidak nyampe kok. Kita kesini pancing makin. Tidak ada rasa. Mau nyerang. Oh, oke, okay. Naik level lagi yang lain 48 cuma satu yang naik bagusnya kadang sebel baju itu satu ya lucu
dan boleh dilaksanakan. Tidak ada rasa. Wih, 90% tak kena. Astaga, rusak game-nya. Rusak. Dua soldier itu kita pancing. Oh iya, harus pakai elixir. Level, nah itu naik status level naiknya. Ya. Kadang kalau enggak hobi itu yang naik cuma angka levelnya dua, level 6 untuk level 7, tapi status level yang naik wah itu paling seru. Nah, dia masih ngejar person terus. Ya tahu sih kalau dia nyerang Eva ini otomatis ngeri juga. Gak apa-apa, lumayan training person. Gak ada yang damage. Ini kayaknya yang bisa damage terus. Ini sekarang cuma bossnya sama mage yang dark itu. Kepancing mati lah. Dan arjen satu ini. Sekali. Terus. Berarti ini. Dan dia juga lagi 7. Dapat elixir ya, lumayan. Kita butuh stop healing juga si timnya Eva ini. Javelin 2 kali. Wah, kekal 3 poros senjata aja. Masih aman. Kita sambil masuk magiknya mau kesitu. Weh, gak kenal. Gak nyangka bakal ngejar fortune. Udah mau ngejar. Oh bisa, gak mau pindah. Oh dia ngejar dari. Gak begitu keras. Critical pun kalau kita sih juga masih itu. Nah ini bos gak bakal gerak soalnya cikgunya sistem drone. Terus plus pas gua kalau gak kena aja tip. Udah mulai seret match ini. Critical pas banget. Naik lagi 9. Saya tak
sama anjing. Oh, pergi kalau tidak damage coy. Kalau 0 kali 3 0. Gak perlu takut. Ya, 11 kan. Oh, 2. Tidak aman. Skill flip. Dua-dua berarti kita standby biar benar kita ambil dari sini. Oke, ini pas level. Nah, ini pasukannya yang kita pakai dikit ya. Dia merata. Oh, terus. Oke, sudah. Terbentar lagi kemenangan. Kalau kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan tugas itu, mungkin harus belajar kesalahan orang. Oh, teman-teman pada mati coy. Sama menunggu itu. Ini kalau kira offset aja nih kalau bisa. Red. Oh, meter red times. Terlihat saya tapi Efraim tuan tidak ada. Tidak. Apa kamu ini? Dia buat mancing Efraim gitu. Ternyata di Tirado sama Walter di sini. Oke, battle capture kali ini sudah selesai. Langsung kita sis. Kita lihat akhir dari cerita capture ini. Kita telah mengamankan seluruh kastil. Benar-benar hebat pangeran yang baik. Aku memperkirakan setidaknya setengah dari pasukan kecil ada di Medan. Kita mengambil alih kastil, tapi kita tidak punya kekuatan untuk mempertahankan tempat ini dari serangan kedua. Tidak ada poin jika kita tetap. Ayo kita lanjutkan ke grade. Keep itu apa? Maksudnya bukan keep nyimpen ya, keep itu ya, empat tuh. Pangeran Efraim, terjadi hal yang buruk. Lihat di sekitar kastil kita terkepung. Apa? Grado mengirimkan bantuan cepat ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kabur. Jadi kamu telah mengambil alih battle dan yang jumlah pasukannya sedikit mengesankan. Aku mengapresiasi pekerjaan ya. Aku adalah Jenderal Falter, si batu bulat, the monster dari pasukan masyarakat Gredo. Cuma aku yang sekarang Efraim untuk bikin masalah. Oh, melanjutkan device dan semuanya. Kamu masih melanjutkan perlawanan.
tapi semuanya akan berakhir di sini. Ya, kita lihat. Kau bilang kamu telah melalui kota Renais. Dan padaku, bagaimana kamu tahu aku akan menyerang Red? Sabar. Kau akan dapat jawabannya segera mungkin. Sekarang letakkan senjatamu. Kalian yang terbaik, biarkan menyerang. Dengarkan aku, Ibrahim. Kamu adalah orang yang pintar. Kau tahu itu hanya percuma untuk melawan. Kau tidak bisa menang. Kamu bisa kabur. Terimalah realita dari situasi dan menyerah. Itu benar sekali. Jika kamu tidak mampu, aku akan biarkan hidup. Nyawamu berada di telapak tangan. Jangan mencoba untuk janda. Jadi kembalilah dan berlututlah dan memohonlah untuk nyawamu. Jika tidak, apa? Kau bilang namamu adalah Falter. Karena aku Falter. Ya, tidak punya waktu untuk bermain-main dengan. Jadi kita akan memukulmu dan kita akan kabur dari sini. Bodoh, apakah kamu sudah gila? Kau pikir kamu tidak bisa melawan pasukan Wyvernku? Lihat dan saksikanlah. Aku tidak mengambil pertarungan yang tidak bisa dimenangkan. Kata Ibrahim. Dan betul, apakah siap? Yang aku sudah ada padamu semenjak aku bersumpah kesatria padamu. Momen inilah yang membuatku tetap berada di sisimu, Pangeran. Dasar orang rakyat. Persiapkan diri kalian. Kita akan menuju ke timur sekarang. Wow, epic sekali ini ceritanya Ibrahimnya. Jadi chapter 5X kali ini sudah selesai. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.